Udah lama pacarannya? Enggak. Yang di sana kayaknya udah nikah nih berdua nih. Ya, yeah. Udah nikah ya? Belum. Itu anaknya gua. Bukan. Oke, buat yang masih berdiri santai di sini ya, acaranya gratis, tenang aja. Enggak dipungut biaya. Kenapa? Enggak dipungut biaya sama sekali ya buat kalian kalau misalnya mau menikmati musik jazz. Biasa memang musik jazz ini identik dengan harus kita mengeluarkan uang yang cukup lumayan lah gitu ya. Karena memang konsep yang diusung di setiap musik jazz itu dengan tampilannya indoor gitu ya. Kemudian juga memang ya udah konsepnya memang lebih premium lah. Tetapi hari ini dengan konsep stage bus. Nah, yang diusung oleh MLD Sport di mana lo bisa menyaksikan para performer atau musisi-musisi jazz ternama Indonesia ya. Secara dekat, secara intim, lo bisa foto bareng dengan mereka nanti, bisa minta tanda tangan secara dekat tanpa ada batas apapun. Tuh, karena hari ini ya bakal ada special perform dari Abdul and the Coffee Terry. Wow, sepi amat, banyak orang tapi gak ada tepuk tangannya. Saya ucapkan yang tepuk tangan mudah-mudahan masuk surga, yang tidak tepuk tangan masuk final ya. Oke, sebelum saya menjelaskan seperti apa konsep yang diusung oleh MLD Sport, ada apa aja di sini, saya mau ngobrol dulu. Ini dari tim mana? Kalian boleh tahu? Memang jalan-jalan ke sini mau lihat acara ini. Tahu dari mana infonya? Apa? Instagramnya apa? Kalau lo udah tahu promo acara ini, ada siapa aja kita tahu? Nah, gue tanya sekarang, siapa nama vokalisnya Abdul dari Coffee Terry? Siapa nama vokalisnya Abdul and the Coffee Terry? 2 juta rupiah! Luar biasa ya. Dan juga satu buah handphone gue kasih buat lo, tepuk tangan lo dong. Ya, oke, ini udah ada nomor teleponnya, udah ada pulsa, udah ada apa namanya segala macamnya lah ya. Lo tinggal pakai doang, terima kasih. Nyesel kan lo? Oke, pasti ini adalah bentuk apresiasi ya untuk seluruh komunitas musik jazz yang ada di Jawa Barat dan juga ada di Jabodetabek, di mana sekali lagi acara gratis dan yang pasti ini adalah persembahan dari MLD Sport yang mana telah sukses dengan Stage Bus Jazz Tour yang diadakan sudah 3 tahun dari 2015 kemarin, kemudian 2016 dan yang pasti 2017 ya. Dan kemudian kalau kita sedikit flashback Stage Bus Jazz Tour 2015 ini, banyak sekali titiknya, yaitu ada 22 titik di Jawa, Bali, kemudian Sumatera. Itu 2016, kemudian 2015-nya juga ada di 32 titik Jawa, Bali. Dan Stage Bus Jazz Performance 2017, lo mau kemana? Gak sopan lo lagi ngobrol dulu? Nah, oh mau pindah ya. Jangan pulang dulu ya. Orang lagi ngobrol, tinggal pulang. Yang pasti Stage Bus Jazz Performance 2017 ini ada di 7 lokasi. Oke, yang pertama itu kemarin di tanggal 21 Oktober 2017 ada di kampus Unjani Bandung Barat. Kemudian 28 Oktober 2017 ada di kawasan Swiss Van Java Garut. Pasti pernah kesana semuanya ya. 4 November kemarin juga ada di lapangan parkir Pemda. 11 November 2017 juga kita ada di Gadang Holy Cafe Cianjur. 18 November 2017 Margo City Depok. Kemudian 25 November 2017 baru aja kemarin ya, Cibinong City Mall. Dan hari ini yaitu ada di Resida Mall yang menghadirkan Abdul and the Coffee Terry. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kalian semua yang hari ini menikmati musik secara gratis. Jadi gua minta buat lo yang hari ini udah datang lo nonton musik secara gratis, minimal jajan lah ya. Minimal jajan. Ya, karena di sini juga ada food truck ya, food truck tersedia di sini, ada kopi, kemilan-kemilan yang mungkin ini menjadi favorit lo semua. Oke? Okay? Dan juga nanti ada Fikri Rasa. Kita bakalan ketawa bareng sama Fikri Rasa ya. Jadi misalnya kayak gini nih, sekarang ini kan bangkunya kosong. Lu boleh gabung gak apa-apa ngobrol. Nah kayak gini kan, kalau ini memang satu tim ya. Gak kenal sama sekali. Lu sama siapa kesini? Ini berdua? Sendiri? Kok mirip muka lu? Gue pikir kembaraan lu. Tapi gak apa-apa, seperti ini ngobrol ya. Boleh tahu namanya siapa? Yudi. Oh, ada lagunya nih. Yudi. Pacaran? Pacaran. Oke. Ini. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
habis dari Indosiar ya, nanti Mama Dede ya langsung ke sini ya, nggak apa-apa ya. Yaudah kalau gitu, kalau lo masih santai-santai di sini, nggak apa-apa langsung aja pegang handphonenya, kabarin teman yang lain supaya bisa datang ke sini, dan jangan lupa momen ini bisa diabadikan ya, buat lo semua yang bareng sama teman-teman, foto-foto, kita juga punya backdrop yang keren di sana. Jangan lupa nanti di tag ke @mldspot ya, itu Instagramnya. Semua media sosial dari MLD Spot boleh di add, boleh di dikasih caption yang menarik ya, kalau misalnya lo udah post gitu. Dan jangan lupa nanti akan mendapatkan hadiah ya, dari orang tua kalian sendiri. Yaudah, kalau gitu nanti sebelum kita akan menyaksikan berderet bintang tamu hari ini juga bintang tamu kita ya, yang pasti masih bergenre jazz, karena memang musik jazz ini susah ditebak. Kita gak tahu nanti seperti apa lagu yang dibawakannya, yang pasti ini genrenya jazz dan juga mungkin ada sedikit polesan-polesan bluesnya ya. Oke, langsung saja, and please welcome Baby Blues. Thank you.
sebelumnya buat NU Discord. Semoga acara ini bisa kedepannya bisa ada lagi gitu ya. Terus yang mau selfie-selfie bisa ada di NU Discord. Kita selfie di sana. Terus boleh lihat juga tuh stand-nya MLD yang ditungguin sama tete-tete cantik. Oke, lagi selanjutnya. Oke, lagu selanjutnya dari Bunga Cinta Bustai, Pernah Muda. Thank you.
selanjutnya lagu dari Yes dari gua tahu. Thank you.
Bisa lo ikutin, salah satunya ada MLD Spot The Beat. Nah, kita bakalan ngobrol mas-mas-mas ini lagi pada kerja. Ya lu jangan ngerjain dia dong, dia kan lagi kerja. Halo, hai guys, mana suaranya? Iya, gue kayak lagi bikin vlog. Ini gue lagi kerja, nama kamu siapa? Femi, iya, pasti nama panjang kamu feminim, iya. Bukan ya. Oke, gue pengen tahu dong di sini permainan MLD Spot The Beat itu permainannya ngapain? Ayo, ngapain? Ngapain? Ayo, coba. Di sini ada pilihan nyanyian gitu, terus ada liriknya.